berhubung manehna cenah hayang kabur bae anggapan jeung anakna urang seun gitu ketakutan jadi kalau kabur alasannya yang ketemu anak katanya. Nah kalau ke sana boleh nggak kita main? Silakan. Silakan. Kalau dari turun mobil itu jalannya berapa lama pak? Kita lima kira-kira ya butuh 2 jam lah bu. Nuhun bu, atur nuhun kasihan ibu. Mohon bu. Walaupun baru kenal, anggap aja saya keluarga bapak. Mohon kasihan ibu, semoga di. Tidak bisa ini. Kurang untuk nggak bisa membalas kasihan ibu bu. Anu mesti. Atur nuhun kasihan ibu. Bona orangnya polos banget, lugu banget, dan bersyukur gitu. Tadi aku mau ajak belanja aja, dia bilangnya gak usah. Kata dia kenapa gak mau ngerepotin aku. Jarang loh ada manusia yang ketika kita ngebaikin, tetapi orangnya itu merasa tidak enak. Terkadang ada manusia yang kita baikin, tetapi memanfaatkan kebaikan orang tersebut. Gitu. Rambu-rambu. Kenangnya. Hampura wae. Kamu masih egi hampura. Karena ini karek pak tuh nanti. Kek nangan tuh saya layanya penopi nak. Mau nggak? Kasar nak ya. Minum, pak. Iya, kok bisa lumpang? Kurang kelengahan bu. Iya, nanti kurang hilang apa gitu. Kita urang ke konangan manehna jam 6 di bumi urang diberi sampai rangkas ke pabrik ke pabrik lu mau jadi itu mas ribu-ribu aja mana mana kurang khawatir bener-bener kurang di tiangan sampai pak mau di tiangan apa gitu? Di tiangan bu kurangnya sampai Balaraja ke atas naon urang kurang ke sana itu di tiang kurang ya aku ibu di mana kayak di mana ada terang ya kayak nungguan tenopin itu. Eh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hampura, Bo. Iya, Pak. Hampura. Oh, jadi ini gimana nih, Pak? Warna kelanjutannya kan kita naik arna di dieu naon kayak ana kabur baru mun di bawih wae gitu bo ngampura urang ka ibu di dieu ka saya lana ibu di dieu urang rumah urang ngucapkeun lana ka saya ibu di dieu urang teu bisa membalas lana. Ini jadi Bu Arna ini mau dibawa pulang atau gimana? Ini mau pulang karena yang pulang kan. Mau pulang tapi kira-kira bakal kabur lagi nggak Pak? Dia kan kabur udah berapa kali nih? 3 kali. Udah 3 kali. Nah, gimana Pak? Kira-kira Bu Arna akan kabur lagi nggak? Kan kita takut ya kalau Bu Arnanya kabur lagi nanti di jalan lagi gimana gitu? Karena orang kita udah siun tentu. Iya, saya takutkan gitu. Tapi di sininya kan ngariupkeun ke ibu orang yang anaknya yang hayang kepenak dong orang putrana dulu gitu. Keputusan ibu gimana? Saya nurut itu keputusan ibu. Harus gimana saya gitu keputusan ibu gimana? Kan si ibu itu lagi hamil juga ya Pak ya? Iya iya. Juga papa diketemuin dulu sama anaknya. Iya iya. Kalau misal sekiranya nanti dia maaf agak kumat lagi. Iya, iya. Itu gimana apa dan banget? Iya, kalau kayak bisik kumat deui gitu. Kumat lagi dibawa ke sini. Dibawa ke dia ke bapak. Anak-anak
hadir dari ambil ke sini deh gitu maksudnya ya. Nanti saya antar ke Bogor lagi. Iya. Untuk dilakukan pengobatan lagi gitu, Pak. Ibu siap nerima ya, Bu? Siap, Bapak, gitu. Jadi biar dia tenang dulu ya. Iya. Biar ketemu sama anaknya gimana baiknya nanti ya. Biar nanti sama anaknya seperti apa. Setelah itu Bapak bawa ke sini lagi aja kalau kondisi dia nggak stabil ya, gitu. Ya mudah-mudahan dia insya Allah Bu, kalau ada pesan Ibu gitu insya Allah Bu. Matur nuhun kesayang Ibu ya, gitu. Matur nuhun. Soalnya kan kasihan ya Pak, si Bu Erna cerita, tapi cerita belum sama tujuh orang. Terus ada kemarin cerita lagi kan sama saya, terusnya diajak ngobrol tuh, cenah diperkosa lagi sama dua orang. Yang saya sedihkan gitu. Sama dua orang tuh sama satu orang lagi, Pak, jadi berkali-kali. Tiga, berarti tiga kali nih karena diperkosa. Yang saya sedihkan gitu, anak orbut kurang apa namanya sakit ya, sakit hilang ingatan, malah orang itu mencerahkan. Kagak diri ini merasa bertanggung jawab gitu sampai pindah sambil yang saya bingungkan sebenarnya Bu Arna itu cuma satu doang tak ketemu anaknya, kalau udah ketemu anaknya pasti dia tenang gitu. Aku ngeliatnya cuma ketemu anak doang, setelah itu pasti tenang, kita kasih pengertian, berobat dulu sampai sembuh gitu. Nah, Bapak saya tadinya udah nges-nges tenang nah di sini video karena saya ke ibu kan karena lain dayanya agama udah di Islam kan malahnya anak kandungan Bapak yang ibu Madin itu di Baduy ada apa nih tadi gitu. Mal kekeh gitu hayang mau ke Baduy sekadina gitu bukan ada apa asal ayah nunggu didik video kan terus pasti nunggu didik ibu didik Kan kiwari ya, kok kangen anak kok. Ya, orang rumput gitu ya. Enggak bisa banget ya, pengalaman gitu. Kontak orang enggak bisa ngakak di dalam kredit gitu ya. Mungkin. Masalah cicing yang ibu di dia saya kalau ibu ikhlas rindu gitu ya. Saya sih ikhlas aja Pak karena dari kemarin nah, saya gitu. Bunga. Saya percaya sama ibu. Percaya sama ibu. Ibu anu baik hatinya. Bersih. Menolong orang yang butuh pertolongan seperti arnah yang termasuk saya orang yang tuangkan rambutnya orang rambutnya dunia rambutnya pengalaman apapun cuma adanya kasih sayang sama anaknya tidak kajak maka kali ngakin sama saya ayahnya seharusnya ayahnya yang bisa menelingakan yang bisa tanggung jawab tapi bukannya saya juga enggak tanggung jawab sama anak. Tapi saya nggak jaga anak saya. Itu punten deh. Jadi Bapak tuh Buarna. Karena soalnya juga lagi sakit deh, jadi bingung ya Pak ya. Saya masih ikhlas aja mau ngasih Buarna kan. Gimana pun juga kan ini hak Bapak sepenuhnya ya sebagai keluarga. Tapi yang saya khawatirkan. Dia takutnya kabur lagi, kan ini kondisinya belum pulih. Ya kalau Arna mau kan kemarin ku bapak lagi mai syukur ku bapak kemarin kan bapak tapi Arna jangan kabur lagi kasihan karunya bapak. Soalnya kita ngedengar cerita Bu Arna yang dia udah 7 kali terus 7 kali sama 7 orang ya teh ya. Terus besokannya 2 orang, besokannya 1 orang. Jadi saya khawatir banget ngelepasin maksudnya takutnya saya sayang sama Bu Arna udah kayak keluarga sendiri walaupun saya baru kenal percaya tapi Bu Arna saya juga walaupun mau pulang gitu ya tapi percaya sama ibu saya tenang kan di sini baik nggak Bu Arna si Bu Tedodo nih baik nggak baik semuanya
baik. Ada yang galak kalau Bu Anna? Gak ada. Tapi Bu Anna kabur terus ya? Kembali. Ada alasan yang panggil. Pak Bona, alasan yang balik. Kamu kabur dia malah panggil bapak. Malah panggil jeng bapak, malah panggil jeng anak, malah panggil jeng adik. Oh ini adiknya pak? Adiknya. Oh, tapi adik keduanya bu, adik keduanya. Anak apa ngedena pak? Anak apa ngedena? Adiknya sedek Arna perempuan sama seperti Arna. Adik-adik. Itu adik keduanya. Anak kita tiga. Umur berapa pak? Mana? Bu Arna umur berapa kira-kira? Bu Arna perkiraan umur 20... 30-an ya? 8 lah itu kira-kira. Ada KTP nggak pak? KTP ulang? KTP Bu Arna? Nggak ada. Nah kemarin tuh mau aku bikinin KTP, kartu keluarga kalau nanti Bu Arna udah lahiran. Sama mau BPJS. Jadi kalau Bu Arna nanti lahiran, Bu Arna sakit tuh kebantu semua gratis. Iya. Gitu. Nah, gitu. Gimana? Bu Arna mau pulang dulu, nanti kesini lagi. Kalau mau panggil yang kata, yang anak. Balik dekat dia, nanti. Baik, balik dekat dia. Hah? Buat kesembuhan Bu Arna. Nanti Bu Arna ngamuk-ngamuk doi. Nanti bisa, baik. Bisa? Bisa. Jadi, bayi, bisa kan dia dari ibu ini bisa. Jangan dianggap iya nanti dianggap keluarga baru. Nah, nah itu iya. Keluarga baru orang lain nggak dianggap patur orang kemarin kan bagus tak ada apa apa nanti mau kesini lagi tapi jangan kabur ya kalau udah di rumah nggak boleh kabur ya tidak boleh nggak dia nggak bebe jaga bapak bebe jaga bapak orang mobil sama ibu kak sini. Kapan aja Bu Arna ntar kesini nggak apa-apa. Ya. Bisa aku ketemu lahiran di dia. Tapi dari sononya jangan kabur, bilang sama bapak mau ke rumah Teh Novi pak, gitu. Ya. Kamu nanti bebeja kabur lagi lagi deh. Iya. Nah, gitu. Ya. Takutnya diapa-apain lagi. Sorry Bu Arna. Ya. Kita mah di sini bukannya gimana sayang sama Bu Arna. Takut diapa-apain lagi buat Nanya. Terima kasih ya, kasihan. Terima kasih kasihan ibu, bapak. Terima kasih kasihan dengan ibu. Berhubung manisnya cina, yang kabur baik, yang panggil dengan anaknya, orang. Sebenarnya, ketakutan. Jadi kalau kabur alasannya? Ketemu anak katanya. Tapi udah ketemu anak, kalau udah di sono, udah ke sini lagi. Bilang bapak, pak mau ke rumah Tenopi lagi ibunya tapi nak ulah sorangan yang kita udah ngerti yang kita ibunya anak apa bilang ke bapak kalau kita sama pak yang karena berdua nggak sanggup ketemu bisa mas sampai kalau rumah ibu di sini nggak sanggup ketemu kan selesai tapi nah mungkin aku bisa anaknya Bu Arna yang paling kecil umur berapa pak? Umur 3 tahun bu sekolah pak? Oh, enggak di sana. Enggak ada sekolah kan di Bali itu, Pak. Eta, Bu. Enggak ada sekolahan. Di sekolahannya orang-orang Baduy itu cuma nebang, ini kerja di rumput itu. Nanam padi. Ya apa saja gitu ya yang dimanfaatkannya gitu. Padi, singkong, ya pisang gitu. Itu kan gitu. Padahal di sini kalau mau makan tinggal ditawarin mau apa pasti bu, pasti. Tapi dia saya kadang nggak mau ya teh percaya seperti percayanya gitu sama ibu di sini anak saya udah ada ketenangan gitu sebelum mendengar lagi Arna maunya pulang gitu mau ketemu dengan anaknya itu saya pertumbuhan lagi gitu nggak tenang gitu yang saya takutkan gitu di sininya merepotkan ibu ya kabur lagi gitu dari rumah itu susah lagi gitu mencarinya itu kalau kabur sih nggak akan sampai jauh papan ke sini karena kalau di security kan nggak boleh keluar pos security jadi udah kita omongin jadi kalau misalnya pak ntar tolong ini nggak boleh keluar jadi sama security langsung dicegah suruh balik lagi gitu loh. Jadi dia juga langsung balik lagi ya teh ya kalau mau muter sini aja gitu ya muter sini aja no. Ya, Bu Arna sehat-sehat ya.
nanti balik lagi ke sini, nggak apa-apa kapanpun gua nggak mau kesini bilang sama bapak. Ya nggak usah malu-malu, misalnya Buana mau kesini kapan aja bilang aja. Yes. Ingat itu nak, harus bilang bapak kalau mau kesini. Insya Allah, amin. Buana senang mau pulang. Tadi tolong sama Adoy. Iya, Tadi itu orang merame kan? Bawa senar itu. Lihat kan orang Belendung. Ini orang Belendung. Oh, orang Belendung sih, Mak. Oh, ada. Oh, apa bapaknya? Anak sana? Makota. Orang Belendung. Ya kalau ke sana boleh nggak kita main? Iya, bisa. Silakan. Kalau dari turun mobil itu jalannya berapa lama, Pak? Kira-kira ya butuh 2 jam lah, Bu. Huh? Tapi kalau kita yang jalan gitu cuma 1 jam aja gitu. Ya enggak nyampe gitu kalau kita mah, tapi menyangka perjalanan ibu kan matah kan. Itu yang tepat lah. 2 jam. Udah nyampe gitu, enggak nyampe gitu. Kalau perjalanan kuat, kuat jalannya lagi hamil. Kuat benar ya. Biasanya. Ya besoknya kayak esoknya cok udah ngerejeknya cara baik. Pasang gitu mungkin. Cari kerja. Di sana di ladang gitu, di ladang-ladang gitu. Ya kalau di sini juga katanya bosan, nggak ngapa-ngapain. Di sini kan nggak ada kerjaan, Pak. Ya gitu pasti. Kan selaku dia sehat gitu kan, dia itu prakteknya rajin gitu, Bu. Ya. Nebang di ladang-ladang gitu. Dia nggak diam, nggak pendiam gitu masalah kerja mah, kerja terus dia gitu. Waktu biasa sehat gitu. Tapi kalau dari dulu sampai sekarang ada bedanya nggak, Pak? Emang kayak gini, Pak? Ada bedanya. Pendiam atau lebih apa? Diam. Pendiam. Nggak suka banyak bilang gitu ya. Oh iya. Nggak suka. Dia apa perlu dia gitu ya, dia bilang. Buana benar mau pulang? Janji jangan kabur ya. Jangan kabur ya, betul? Karena dikumpul, enggak. Karena... Oke, nanti biar Bu Arnanya pulang, nanti sebentar lagi aja ya, Pak? Buat bapak. Apa, Bu? Buat bapak, buat doanya, keperluannya nanti, ya Pak. Kalau misalnya ada apa-apa, butuh apa-apa, bapak bilang aku aja, ya. Iya, nanti, iya. Nanti insya Allah saya bantu. Iya, pasti, Bu. Atur nuhun, Bu. Atur nuhun, kasihan Ibu. Kita kan udah kayak keluarga, ya. Mohon, Bu. Bapak, kita walaupun baru kenal, anggap aja saya keluarga bapak. Mohon, kasihan Ibu. Semoga tanti, semoga, Dik. Nggak bisa ini. Kurang untuk nggak bisa membalas kasihan ibu, Bu. Anu mesti. Aku mohon kasihan ibu untuk mohon. Ini saudara-saudara semua di sini untuk mohon. Saya nggak mau buat nak ya. Kalau di sini, pokoknya bilang sama bapak ya. Iya. Bilang baik sama bapak. Ya. Yang berangkat. Oke, nanti. Dia udah gak sabar. Berarti saya rasa. Nah, sabar yang tadi itu kan. Sabar ya buat nih. Nang orang nyampe ya, enak ya. Minta pura ke ibu, dia. Pokoknya sesiapnya Bu Arna, kalau Bu Arna kapanpun, pokoknya misalnya
seminggu lagi, dua minggu lagi, atau kapan aja boleh bilang aja. Nah, gitu. Ya, misalnya bosan nih di sana nih, mau kesini, jangan kabur, bilang sama bapak. Si orang kan dia bapakmu itu. Ya, atau mau ke Bogor, nanti diantar ke Bogor. Ya, mau kemana aja ntar diantar sama aku ntar lewat bapak ya. Iya, baru kali juga kak. Oh, itu sering marah-marah ya Pak Pandu? Sering marah kak, sama ayahnya, sama ibunya, dia ketakutan sama saya gitu, takutnya diparukan gitu. Karena saya kasih saja sama dia. Itu semenjak kelahiran anak kedua ya Pak? Iya, semenjak kelahiran anak kedua. Anaknya yang kedua itu umurnya 28 hari Bu. Dia kabur dari rumah. Kabur. Alasannya kenapa kabur, Pak? Perasaan dia maunya mau diperkosa, mau dibunuh gitu. Oleh warga Cibula itu. Gini, saya jelaskan sama ibu ya. Gitu, asalnya gitu. Penyakit anak itu. Dia di perasaannya, kedengaran dia tangga dari Cigula itu maunya meruka, mau membunuh gitu, mengadu ame sama ayahnya juga disilahkan gitu. Ya juga kata Bu Ana itu mau meruka ame dengan karena saya kasih sayang dan saya selidik terus di warga Cigula itu nggak ada yang bilang apa-apa Bu. Nah, jadi cuma perasaan Ana. Jadi jangan terjadi deh ya, mungkin anaknya udah terjadi deh. Sing sehat kayak ku bapak diantar sama ibu ke sini menangnya bapak dia. Ibu diantarkan ke dia ku bapak dititipkan ibu dari di dia, bapak percaya ke ibu di dia ya. Masalahnya ke ibu di dia telepon ke ibu tadi itu kan tinggal telepon ibu di sini. Telepon Arnah yang ke sini, maunya ke sini, tinggal telepon nomor ibu di sini. Makanya nomor walaupun handphone bukan handphone saya, jangan kemana-mana gitu nomor itu Bu, itu bisa menghubungi ibu gitu, di sini, ibu bisa menghubungi sana gitu. Gitu. Bapak mau ngekehan. Tinggal di tempat ibu di sini mal. Yang penting Arna sehat. Agar untuk Mayu selama, Arna selama. Silakan. Arna men di Diana si nurut ke ibu. Ibu sholat nanti. Cepat aja. Dan keputusan anak, ayo nama balik baik. Pertanggihan anak begitu ya, yang ibu, yang kamu di itu. Yang saudara-saudara, yang adik. Ini di waktu, yang tadi ya, bebe aja kan, ulah kamu. Ulah masalah bang lempang. Macam namun kabur di bapak, gak bakalan ketemu sama ibu. Anak yang seperti hubul deh gitu ya. Mal tau buku anak di dia tempat ibu, lamun ke. Bebeja hela, lamun bebeja ke bapak mapan, bapak langsung nyambungkan ke ibu nafon, jadi kenyataannya orang lain bukan mau menolong, maunya mengotori. Merasakan tuh, tapi ibu di sini maunya menolong. Ini saudara-saudara Mas Egi menolong, ikut menolong. Saudara-saudara semua di sini mau menolong. Tapi yang udah kak pernah sama Arna, maunya mau merusakkan, tapi ibu di sini ikhlas menolong Arna, termasuk bapak sok sendiri ditolong sama ibu. Makanya saya harus gimana gitu membalasnya kesayangan ibu di sini. Gak bakalan kok bapak kebangs kesayangan. Mana ibu di sini? Ibu di sini. Istilah orang Baduy dia mak itunya, nulung kanu butuh, nalan kanu susah, ngabelaan kanu butuh belaan, mere jalan kanu tepuk jalan.
merecaan kan upon istilah orang Baduy gitu ya. Mana pirang-pirang nuhun kai. Cuman kan barang kan. Nah, apa mana? Itu. Saya lebih tinggal zaman baru. Yang kepangit kok, Bapak. Orang seperti ibu yang ketemukan sama Bapak. Baru sekarang saya memendak orang seperti ibu di sini. Yang saya ketemukan orangnya maunya menghina. Benar, beruntung gitu. Kepangit. Orang butuh pertolongan malah dicecampak, dihina. Itu yang kalam sama Bapak. Sampai kecil sampai tua sekarang. Baru sekarang Bapak ketemu sama ibu yang baik hatinya di sini. Gitu. Nah, jangan sia-siakan kasih sayang ibu. Berarti Bapak sama Bu Ana orang baik, betulnya sama orang baik juga. Ya. Bersih tuh Bu Ana tuh di sini ya. Mandinya disuruh on time, tidur sama aku ya. Mudah-mudahan kan kenapa? Kedinginan kesini. Pakai AC ya? Kedinginan. Tapi di sini kalau ini Bu, keluarga ibu di sini kalau Arna tinggal di sini apakah ikhlas gitu, maaf gitu ya. Enggak keberatan gitu. Yang ibu itu maksud saya, ibu mah udah pasti gitu. Enggak keberatan Pak, ini kan ini semua yang kerja sama saya semua. Mohon yang maksud saya gini gitu yang Bapak yang termasuk suami ibu itu. Saya belum menikah Pak. Apa? Belum menikah. Belum menikah ibu. Hmm. Oh iya. Iya bapak kalau. Bapak saya udah meninggal. Bapak saya nggak tinggal di sini. Oh. Gitu. Jadi ini semua tadi yang kerja sama saya semua di sini. Jadi mertua ibu udah meninggal gitu yang satu iya. Ya. Mertua itu ibu ya. Iya. Iya. Ibu. Sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Oh tapi bapak masih ada ya? Masih tapi di Karawaci. Nggak iya. Di sini. Jauh. Iya. Tuh. Oh. Ibu di sini kan tapi belum. Ini pun nggak tinggal sama saya, mereka ada rumah di sana. Oh. Gitu. Jadi Bu Ana selama ini cewek-cewek semua di sini. Iya Bu, iya. Gitu. Ya Bu Ana kan cewek-cewek semua. Siapa tadi? Nah, ibu belum nikah. Halo. Jadi saya makanya di sini hidupnya pengen untuk membantu orang kan. Iya Bu. Selama saya masih mampu ya. Percaya ya. Yang saya tadi bilang, saya semenjak kecil sampai tua gini punya anak sampai punya cucu, baru sekarang ketemu orang baik seperti ibu sebaik ini. Betul, ibu menolong orang yang butuh pertolongan, kasih sayang sama orang kesakit kayak gini. Gak bakalan kan orang lain. Sakitnya semacam Arna kan ditampah kalau ketemu orang lain Bu di jalan-jalan perjalanan gitu. Tapi ketemu ibu karena ini ditolong gitu. Makanya saya harus gimana membalas kasih sayang ibu. Gak usah dibalas Pak, saling mendoakan aja. Iya, karena kan emang tugas kita selama kita masih mampu harus ya, membantu itu, sesama itu, ya Pak. Iya. Sesama manusia itu kan makhluk mesti. Harus saling membantu siapapun itu kita nggak boleh lihat. Sang harusnya gini, seperti ibu. Ya Bu Ana kan manusia ya, aku juga manusia sama ya. Harus saling membantu ya. Makanya itu. Jangan nyusahkan sama ibu gitu di sini. Harus maksudnya harus menurut sama petunjuk ibu di sini. Kan dia nantinya gitu, tapi sekarang dia kan agak trauma ya sama laki-laki ya. Iya. Katanya jadi kalau ketemu sama laki-laki agak takut ya buatnya ya. Itu sekarang jadi kan agak kan udah terjadi gini. Oh, dulu enggak ya? Dulu enggak. Jadi diituin aja Pak, dihindarin dulu kalau dari laki-laki takutnya emosinya tumbuh lagi gitu. Jadi jangan sampai ketemu banyak laki-laki dulu. Biar dia istirahat dulu, biar tenang dulu pikirannya gitu. Tapi cuma ada laki-laki kalau di rumah gitu Bu, cuma saudara-saudaranya gitu. Saudara gak apa-apa ya. Gitu, kalau di sono, kalau di rumah. Gak ada yang lain gitu. Karena
Udah gak sabar dia mau pulang ya. Mau ketemu siapa? Dalis. Dalis. Selalu Dalis yang diinget ya? Dalis yang perempuan ya, Pak? Perempuan? Oh, Dalis yang perempuan. Yang cowok siapa? Isman. Jadi Bu Warnanya nikah muda ya, Pak? Apa? Nikah muda ya? Nikah muda, Pak. Oh, umur 12 tahunan loh. Hah? 12 tahun. Ya, waktu dia nikah. Malah kirang. Nikah muda ya semuanya ya? 12 tahun udah. Udah nikah? Iya. Kan nggak ngajar sekolah ngajar apa? Iya, betul. Bapak tuh sempat ngomong di itu si Ina. Ngomong orang banyak ya di itu ya. Bapak tuh sempat ngomong, Bapak menyebutkan sibuk di itu. Di aspiteanya, ngurus di ninggal. Meninggal. Ada orang yang meninggal gitu, yang kampung. Saya bilang sibuk, saya nggak bisa sekarang-sekarang gitu menyebut Inah ke sono. Karena saya di sini banyak urusan, di sana ada orang meninggal. Jadi nggak waktu bareto per Inah masih ayah duduk. Bisa kaget Inah kayaknya, mungkin udah kagetnya. Masih pulau warga kene. Itu masih pulau warga kene, Bu. Keluar dari kita. Jangan dipikiran, tapi jangan dipikiran. Makanya saya bilangi di sini, gitu kan di sini, gitu ya. Datangnya ke sana, itu dia kaget gitu. Ada kebanyakan orang gitu di sana, karena dia meninggal gitu, ada yang meninggal. Tujuhnya itu gitu. Besok itu tuh tujuh. Senang pulang ya. Senang banget. Tapi siap lagi ketemu sama ibu. Sekarang kita pulang gitu, ketemu anak-anak Arna gitu. Tapi kita ketemu lagi sama ibu. Amin. Ya. Entah ini nya antar antare gitu. Anak-anakan gitu. Nanti. Buat mau bawa apa? Ya udah, kita mau apa? Apa sih? Coklat. Ada bawa ibu di dia. Coklat. Terus. 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 Semoga dalam ukuran barikade itu ulin ke ibu udah itu pun mak itu kan tetangga ibu ya mah dalam dirinya mah lembut berlindungnya. Ibu siap ya, Bu. Eta lamun anak yang tadi ya gitu ya, Bu. Siap. Lamun di bareng. Ah, ibu siap kan ngajemput siang. Warna ini kecekek enggak? Enggak. Kalau kecekek buka aja. Ini bukan emas kan? Bukan. Eta kalung di mana? Enggak bohongan. Hah? Yang mulia. Yang mulia. Kan waktu dari bumi mah enggak pakai kalung kan? Itu apa kalau mainan, Pak? Hati-hati ya, Warna ya. Hampura ibu, hampura ibu. Kamu masih banyak sehat. Kebun. Hampura apa sana yang mana? Hampura ya? Ya, makasih Pak. Ini berasnya Pak, dibawa. Bawa nanti ya, adik. Thank you.
bang. Hati-hati ya Pak ya. Iya ya Bu. Pada Bu Arna. Sing hadap Pak. Udah gak sabar pulang. Iya, makasih. Ada orang ulin kan itu Pak ya. Ya. Tunggu. Sedih guys, tapi nggak apa-apa. Soalnya ini yang terbaik dan Bu Ana juga emang kangen banget sama anaknya. Jadi buat kalian jangan lupa di subscribe, like, and share. Perhatiin Ovian tidak Abah Ismail Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tebarkan kebaikan. Gitu cenah.